Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahidin Echong. Oke, kali ini motor saya ya sudah diganti knalpotnya ya. Ini pakai knalpot F1 ZR ya. Dan push stepnya juga F1 ZR ya. Ini knalpotnya mereknya Undisputed ya. Saya riset ya di motor Yamaha Alpha pakai knalpot F1 ZR merek Undisputed. Bagaimana performa dan suara? Oke, nah ini berarti ya knalpotnya yang sirip dan ada yang tameng, pakai tameng. Nah, leherannya seperti ini ya, tuh. Di custom ya, dipotong di bagian atasnya ya. Oke, tampilan semakin bagus ya. Oke, tampilannya semakin bagus ya, ini semakin keren ya. Yamaha Alpha pakai knalpot F1 ZR. Jadi kalau pakai racing-racing yang standar itu agak ke bawah ya silincernya, kalau ini ke atas ya untuk F1 ZR, jadi bagus tampilannya. Untuk kisaran harga ada di 400 ya. Banyak di toko online juga ada, di Shopee juga ada ya. Silahkan. Ini saya riset ya. Untuk performa mungkin biasa saja ya. Tapi kalau suara ini mantap sekali ya, kayak ninja. Jadi plusnya itu suara kayak ninja ya. Oke, tinggal pemasangan ini, stepnya belum ya. Oke, kita pasti nggak sabar ya rekan-rekan, kita cek sound dulu ya. Oke guys, seperti itu ya. Ini setelannya agak basah ya, osamnya, jadi nggak terlalu ngecring. Oke, seperti itu ya. Suaranya bagus sekali, rekomen pokoknya, mantap. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Ada juga di TikTok saya, nanti dicantumin ya. Sudah tayang di TikTok. Oke, terima kasih. See you.